Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode nanti malam nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya, dengan diungkitnya kembali perihal kejadian 18 tahun yang lalu oleh Pak Samsul dan juga Miranti, sepertinya hal tersebut akan menambah konflik yang terjadi antara Jeffrey, Pak Arjuna, serta keluarga Pak Samsul semakin memanas. Namun tentunya, meskipun Pak Samsul sudah bertekad untuk akan segera membongkar perihal identitas Jeffrey serta kejahatan keluarga Wardana kepada Novia, hal tersebut tak akan semudah itu dilakukan karena tentunya Pak Arjuna tak akan membuat Pak Samsul terus-menerus mengungkit perihal kejadian dahulu yang hal tersebut akan menjadi ancaman bagi putranya. Nah guys, akankah Pak Arjuna dapat menggagalkan rencana Pak Samsul yang hendak membongkar semua identitas perihal Jeffrey ke hadapan semuanya termasuk ke hadapan Novia? Ataukah mungkin justru Jeffrey sendirilah yang akan berterus terang serta mengakui semua kesalahannya di masa lalu terhadap Novia serta mendiang ayahnya? Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.